Ada momen yang menarik usai pelantikan anggota DPR RI di gedung DPR MPR Senayan pada Selasa pagi. Pasalnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani tampak kompak selfie bersama. Tidak hanya foto bersama, keduanya juga tampak asyik berbincang usai acara pelantikan anggota DPR RI. Momen ini pun kembali menjadi sinyal kedekatan keduanya, khususnya rencana PDI Perjuangan yang akan merapat ke Kabinet Prabowo-Gibran. Sebelumnya, Puan juga menyatakan telah membangun komunikasi intens dengan Prabowo pasca Pilpres selesai, termasuk rencana pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo. Meski begitu, ketika disinggung perihal pertemuan dengan Megawati, lagi-lagi Prabowo Subianto mengatakan insya Allah. Sampai saat ini belum diketahui kapan pertemuan tersebut akan terlaksana. Menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya untuk rakyat. Pak, pertemuan dengan Puan bilang legislatif dan eksekutif harus bersinergi, Pak. Bapak gimana? Ada tanggapan, Pak? Selalu kerjasama. Selalu harus kerjasama. Siap, Pak Prabowo. Katanya Prabowo. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.